Bukannya kamu yang selalu sembunyi-sembunyi. Aku justru mau hubungan kita diketahui semua orang, sayang. Termasuk tua bangka suamimu itu. Kalau masalah suami aku tuh, kamu tenang aja. Karena aku udah kasih dia racun dan mungkin sebentar lagi dia akan mati. Kalian tahu gak? Saat gue sama Dewi di jalan pulang, gue ngalamin kejadian. Seperti di film-film horor. Kamu tidak perlu memakai boneka ini lagi. Tadi malam, seisi rumah ini dibikin panik, Mas. Makanya aku sedang berpikir, bagaimana caranya melepaskan lingkaran arwah Sophie. Harus bisa, Mas. Persoalan ini jelas. Dendam di dalam dendam. Dendam di dalam dosa. Tuan Sasmita, uang yang saya bawa baru hanya 20%. Gila! Harganya hampir 100 miliar. Ini mahalnya. Jadi, secara nggak langsung, kita terlibat dalam liontin ini. Jadi, sekarang mulai jelas. Kejadian semalam pasti ada kaitannya dengan liontin ini. Kawan,